Project kita kali ini project top overhaul untuk Toyota Avanza. Okay, kenapa kita buat top overhaul? Sebab enjin ni jerking. Kenapa enjin jerking? Sebab gasket bakar. Gitu, gasket putus. Jadi bila dia putus, letupan pada silinder nombor 2 dan nombor 3 ni tidak sempurna. Itu yang menyebabkan enjin ni jerking. Kenapa boleh jadi begini? Pasti ada jalan ceritanya. Setiap yang berlaku tu pasti ada jalan ceritanya ataupun asbabnya. Contoh kan, kenapa ubi jadi kayu? Sebab lambat dicabut. Kenapa ibu mengandung? Sebab lambat cabut. Semua tu pasti ada sebabnya. Oke, jadi Avanza sekarang ni kenapa gasket terbakar? Sebabnya puncanya main puli. Main puli rosak. Ini jalan ceritanya, main puli rosak. Oke, antara penyebab enjin naik panas ataupun terlebih panas, satu radiator sumbat, kedua kipas jam, ketiga termostat jam. Itu antara punca. Jadi yang kali ini, Avanza kali ini disebabkan main puli. Okey, kalau main puli ni rosak, dia punya getah dalam rosak. Bila main puli ni pusing, bahagian luar ni, tempat duduk belting ni akan tertinggal. Bila dia tertinggal, dia tidak dapat pusing water pump dengan laju. Bila water pump ni tidak pusing laju, air di dalam enjin tu untuk dia tolak masuk ke dalam tangki, lepas tu dia tolak balik masuk ke dalam enjin, air yang sejuk tu tidak lancar. Sebab water pump ni tidak laju. Jadi bila dia tidak lancar, dia jadi beginilah. Okey. Setiap yang berlaku tu pasti ada puncanya. Jadi kalau kita bikin enjin, cari puncanya. Okey. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.